Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat Sabtu 29 Oktober 2017. Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan SE, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP, Dr. Insinyur Momon Rusmono MS, serta Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Dr. Hewan Sujarwanto, MM. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 4 DPR RI meninjau lokasi alat mesin pertanian di Kabupaten Kubu Raya, serta Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Pontianak. Yang tadinya kita harus impor dari provinsi lain, sekarang Kalbar menjadi ekspor. Bukan sekedar ekspor, pertama menjadi lumbung pangan nasional. Pada saat nasional yang kurang kita bisa ekspor, dan pada saat yang kita juga memasok beras ekspor ke luar negeri, ke Malaysia. Kami juga sampaikan, kami walaupun sudah melakukan kerjasama dengan Angkatan Darat, dengan kepolisian, maupun dengan instansi terkait di pelabuhan, tetapi kami akan terus tingkatkan juga bersama dengan masyarakat. Sehingga apa yang diharapkan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah di badan karantina bisa kami laksanakan dengan baik. Kemudian... Tim TV Tani melaporkan.